Halo teman-teman, kembali lagi di Jigiming Channel. Kali ini kita bakal ngebahas ya, kita bikin lagi buildnya tank yang satu ini. Tank ini jarang banget dipakai, padahal ini adalah tank yang oke ya teman-teman ya. Dia adalah hero favorit saya dulu. Sekarang sih udah agak kurang ya, dia adalah Tara teman-teman. Tara the Hammerstorm. Jadi skill 3-nya ini oke banget, yaitu dia bakal naikin regen dia 8% max HP setiap detik selama 5 detik. Jadi maksimalnya itu sekitar 40% HP ya teman-teman ya. Jadi untuk item build-nya adalah seperti ini teman-teman. Kita bakal bikin full defense. Yang pertama adalah Mail of Pain. Ini bakal ngebantai musuh-musuh yang tank, bukan tank ya, yang melee ya, bukan melee, fisik ya. Kebanyakan AAA lo ya bang ya. Jadi kedua adalah Sonic Boots yang physical defense. Yang ketiga adalah Crimson Banner. Jadi kita bakal regen kalau nge-kill. Yang keempat adalah Hyoga Edge untuk ngejar musuh ya. Karena ini hero damage-nya gak gitu gede, tapi sangat mengganggu kalau dia bermain dengan bentar ya. Tapi Hyoga Edge ini bisa diganti dengan Frostcape teman-teman. Jadi tergantung selera aja. Kalau musuhnya ada yang Magic Defense bisa pakai Hyoga Edge, kalau nggak ada kalian bisa pakai Frostcape. Berikutnya adalah Amulet of Longevity. Ini bakal naikin efek dari skill 3-nya sebesar 20% ya. Oke banget, dan naikin HP-nya 7%. Yang terakhir adalah Seal of the Lost. Ini adalah item yang sangat bagus banget buat dia karena naikin max HP-nya tinggi banget. Tapi kalau teman-teman mau ganti dengan Ancestral Glory itu juga bisa. Oke teman-teman, itu adalah build untuk Tara full defense. Berikutnya adalah arkananya. Untuk arkananya sendiri, saya menggunakan seperti ini teman-teman. Karena saya suka yang bisa farm di awal, jadi saya bakal pakai crit rate dan attack speed di awal. Dan critical damage ya, tapi kalian bisa ganti dengan physical attack dan armor pierce juga oke. Kalau yang ungu wajib menggunakan move speed ya, ini bisa dicampur dengan physical attack. Karena Tara gak gitu butuh attack speed sebenarnya, tapi di awal itu butuh banget. Jadi saya tetap pakai yang ada attack speednya. Yang terakhir adalah physical attack dan armor pierce, ini bisa diganti dengan yang defense dan minus cooldown. Jadi teman-teman itu sangat tergantung sama arcana yang teman-teman punya. Tapi kalau gak punya yang level 3, pakai level 2 juga oke. Jadi jangan ragu untuk memilih arcana. Berikutnya adalah talentnya. Talentnya banyak standar ya. Ada yang suka menggunakan heal, ada yang suka execute, ada yang bahkan punish, ada yang roar. Tapi saya menganjurkan menggunakan execute aja teman-teman. Karena hero yang satu ini seringkali ngejar musuh hampir mati ya. Tapi gak bisa mati karena dia gak bisa nge-finish musuh. Jadi dia butuh execute. Tapi kalau teman-teman yang lain juga oke. Yang penting jangan make sprint ya, gak jelas banget coy, oke? Jadi itu teman-teman untuk build arcana dan talentnya, kita langsung lihat aja gimana cara menggunakan Tara dengan baik dan benar. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah mulai. Jadi teman-teman, kita satu tim dengan Cumi Goreng Tepung, si Boy, si Kakek Legend, dan si Kupu-Kupu Malam. Jadi kita di lane bawah, karena kita ada butterfly, kita bakal solo sepertinya. Kita gangguin musuh dulu, kita jagain butterfly-nya. Saya belum beli item, nanti aja sambil lihat keadaan, beli boots atau beli armor dulu gitu loh. Kayaknya nggak bakal ada yang ngegangguin ya ini ya. Kita bisa kembali ke lane kayaknya ya. Maksudnya nggak berani maju teman-teman. Kita masih menunggu ini momen. Kita beli armor dulu, kita balik ke lane aja karena nggak ada yang gangguin ya. Oke. Kita bisa kembali ke lane. Kita bakal naikin skill 2 dulu karena kita nggak bakal ngejar-ngejar musuh. Kecuali awal-awal war kita bisa naikin skill 1 dulu buat kabur. Wih gila teman kita, Leuga. Oke, kita bakal bunuh creepnya dulu. Sini bantuin dia coy, kita bunuh nih, Uyakuya coy. Uyakuya coy. Jadi kalau pakai Tara ini, kita harus selalu menjaga HP kita tetap rendah, tapi kita gak mati ya. Karena damage dia bakal nambah ketika HP-nya rendah. Dan sejarahnya kenapa sih Tara itu bawa palu segede itu? Tunggu, kita bunuh dulu. Sakit gak tuh? Jadi Tara dulu itu pekerja bangunannya. Dulu sebelum ada mesin ya, untuk ngancurin beton-beton itu pakai apa ya? Pakai palu ya. Jadi dia tugasnya mukulin beton ya, karena suaminya, dia ditinggal suaminya ya. Suaminya pergi kabur dengan wanita lain, si Kupu-Kupu Malam. Tega banget suaminya. Alhasil si Tara setiap hari fitness ya, jadi berotot ya. Tapi dia suka menunjukkan bagian
atas tubuhnya ya. Jadi makanya kenapa gak pakai baju yang menutup? Ya bingung juga ya. Kenapa ya? Oh mati loh. Kita ada esekit. Ampun bang. Untung aja ya teman-teman ya. Oke. Jadi itu sejarahnya teman-teman ya. Cukup sampai di situ saja. Jadi kita bakal bantuin teman kita sambil kita mempertahankan HP kita tetap low aja karena nyari mati nih. Kita curi. Kayaknya dia enggak ada skill. Kabur. Aduh, saya nekat banget teman-teman. Untung aja butterfly-nya enggak ada skill 3 tadi. Oh, butterfly-nya mati. Ayo hajar coy, lanjutin coy. Coy, kejar butterfly, kejar. Oh, mantap slow. Oh, mati semuanya teman-teman ya. Jadi itu enggak jauh dari peran siapa? Ya peran kita. Itu mah temen lo yang jago bang, bukan lo ya. Bukan gitu teman-teman. Karena saya membuka war ya, jadi musuh-musuhnya berkumpul, jadi itu ada peran saya dong. Ya nggak gitu bang, itu kalau temen lo gak datang juga lo mati konyol. Ya bisa dibilang gitu. Kita udah beli Hermes boots. Tugasnya adalah untuk biar gampang ngejar musuh, bisa kabur. Karena kita bakal build item defense yang lain, jadi harusnya awalnya physical boots ya, sonic boots ya. Gak apa-apa, kita bisa ganti dengan Hermes boots. Tergantung kondisi, ini karena saya dapat first blood, feeling saya kita bakal dalam kondisi menang. Oke, kita bunuh creepnya. Kita udah punya skill 3, jadi kita gak usah takut-takut amat. Karena skill 3-nya bagus banget buat ngejar musuh di tower. Duh, sakit banget coy, ampun bro. Kita ngeliat teman-teman kita di atas itu, kakek legend dikejar kumpul malam, dia blink dan berhasil. Oke, kita cepet jalan ke atas. Siapa tahu kita bisa membantu ya. Walaupun kita bukan pembantu, bantuin coy, bantuin ya. Aduh, nake mantap. Teman kita nyampah banget tuh sih ya, kayak legendnya. Kita bunuh nih Violetnya. Mati loh nih. Mau kemana loh, ha? Mau kemana? Lari dia. Emang bisa lo lari dari gua. Hermes put coy. Terputar. Ditinju, sialan. Disampah sama si boy anak jalanan. Kita bunuh kupu malam musuh, teman-teman. Ayo boy, bunuh boy. Kagak kena kopal boy. Gue yang dapat, gue execute ya boy ya. Jadi kalau pakai Tara gak usah takut untuk ngedive ke Hero Tower musuh coy. Ngomong aja gak becus lu bang. Ya, karena kita bisa regen dengan cepat. Selain itu juga HP-nya semakin low, bahkan naikin damage-nya dia. Jadi kita beruntung banget punya tim yang cukup stabil ya, banyak tank ya. Jadi kita gak gitu terbebani dengan itu. Karena sulit sekali kalau main Tara sendirian tanknya, karena kemungkinan bakal kesulitan. Jadi saya harap sih kalau teman-teman pakai Tara, mikir-mikir dulu ya, lihat timnya ada apa namanya? Ada tank dulu nggak ya? Nice. Oke, kita lanjut lagi. Wih, ada kumpul malam. Kita beri. Gua teroboh tower. Woi, bantuin coy. Buset dah teman gua. Kita bisa attack aja, lawan. Ayo woi, bantuin coy. Gak bisa ya teman-teman ya. Teman kita terlalu lambat ya. Kita bisa ngancurin tower dulu. Oke. Let's go. Nice. Oke, kita mundur dulu. Wih, ada musuh. Aduh, ampun bang. Gue pijak lo ya. Mati lo, gue betul-betul. Mati lo. Mundur. Ampun. Kita bakal mundur. Gila. Kompaknya. Ayo masuk, dive. Gak usah takut. Tapi, cumi koreng tepungnya takut. Ya, sudahlah. Kita balik dulu. Kita bakalan bunuh musuh-musuhnya nih. Tunggu momen, saya udah punya skill 3. Sekarang maju. Gua TF. Gua TB-in coy, ayo bunuh semua. Bunuh. Ih, gua pada kabur sih. Matiin coy. Mana bisa dilari, ha? Mau kemana kau coy? Mau kemana? Gila, kita dibodoh-bodohi coy. Oleh. Kita hancurin ya teman-teman. Kita dibodoh-bodohin Violet ya. Kita diejek. Weh, goblok lu. Buset dah gua dikatain goblok sama orang goblok. Oke, kita nice. Kita udah hasil tower. Ampun. Kita kalau diikat mati nih teman-teman ya. Sayangnya mungkin ikatan dia kurang kuat ya. Jadi kurang agak kena. Kita miskin juga, tapi musuhnya lebih miskin ya. Musuhnya cuma punya 1600 gold teman-teman. Oh my god, kita udah 3000. Oke, kita berhasil mendapatkan abisa lagi. Kita bisa maju ini. Tunggu. Oke, hancur. Maju coy. Gua bunuh Uyakuja dulu coy. Kita udah bisa menang nih coy. Jadi musuhnya cuma ada 3 yang ada di map ya. Ada Violet di sini. Sabar ya Uyakuja. Woi jangan sampah. Ih kampret, kurang aja lu cumi goreng tepung. Gua capek-capek mukul ya itu ya dari setengah jam yang lalu ya. Lu malah habis baterai. Sebelum habis baterai kita harus selesai ini. Nyapain. Gua dapat. Malu-maluin coy. Mundur. Gak diikat teman-teman. Oh my god, terima kasih ya. Baik banget Alistairnya. Loki baik bener nih, gua pijak lu. Mukul aja gak terasa coy. Mukul coy.
Jadi lagi barang gua. Pukul ini tanknya, itu nanti aja. Nice. Gua dive lagi ke dalam nih. Gua kagak takut. Gua TB-in weh, bantuin weh. Bantuin woi, bantuin woi, sakit woi, ampun woi, ampun. Oh my god, mati sendiri ya. Jadi itulah kehebatannya kita ya. Ngedive terus mati ya, dodol banget. Tapi kalau tadi gak ada kita, mungkin teman kita sekarat teman-teman. Harusnya tadi crash ya yang nge-TB-in ya. Tapi ya sudahlah ya, kita bisa beli gaya standar. Kenapa? Karena musuhnya, ada Alistair ya, jadi kita tunda untuk membeli, X gitu ya, yang untuk ngurangin move speed musuh. Kita ganti dengan gaya standar. Oke, teman kita berhasil menjebol, kita bisa lanjut lagi nge-push. Kita tekan aja mereka, jangan sampai mereka bisa keluar dari markas mereka. Jadi udah pasti uang kita lebih banyak karena kita bisa sempat ngebunuh hutan, sedangkan mereka hanya bisa bertahan di dalam. Selain itu, mereka harus bagi 3 uangnya, bagi 5. Bantuin. Apa lo? Gue kira mampus lo ya. Apa lo? Good bad dong, teman gue ya. Matiin, kita jagain Leonnya. Oke, legend. Mati lo ya. Sekalian yang lain. Ayo, kita kejar saya mati. Kejar. Mampus lu. Apa lu? Mau kemana, ha? Kejar saya mati, boy. Boy, jangan mati. Jangan takut, boy. Matiin, boy. Lompati palanya. Mati kau ya. Mau kemana, teman-teman ya? Oke, ayo end, teman-teman. Kita bisa mengalahkan mereka sekarang ya. Jadi kalau pakai hero entry ini jangan terlalu late ya. Tapi bisa late kecuali teman-teman kamu itu nggak bisa diandalkan ya. Tapi kalau bisa diandalkan late juga nggak apa-apa. Karena Tara bisa jadi tank yang sangat efektif ya. Karena healnya yang wow banget. Ayo, tower aja, hancur. Oke, jadi gitu teman-teman, menggunakan Tara. Ini adalah permainan yang sangat singkat sekali dan sangat menyenangkan menggunakan Tara di game ini. Ini adalah Wakeful Tank, jadi teman-teman harus perhatikan lagi ya gimana cara mainnya. Dan bagi teman-teman yang terhibur, jangan lupa tekan subscribe karena kita bakal update setiap harinya dan kita bakal mulai update game lain dalam minggu ini. Jadi, see you again in the next video. Bye-bye.